Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat sarapan pagi ya. Dan kali ini saya akan membuat makanan pagi atau sarapan pagi yang sangat-sangat simpel sekali. Dan makanan ini benar-benar saya suka teman-teman di jagat Arab ya. Makanan ini sudah tidak asing lagi, yaitu saya akan membuat balabala. Adakah yang suka balabala dengan makanan pagi? Dan jangan kemana-mana, tonton videonya. Yang baru bergabung, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya, alias balash. Dan kita langsung saja ya membuat balabala ala saya. Hanya dengan bahan-bahan yang sangat simple sekali akan menghasilkan balabala yang super lezatos. Di sini saya akan menggunakan 2 bahan dari sayuran dan tentunya bahan-bahan tambahan yang sangat super simple sekali. Kita langsung saja ya teman-teman untuk membuat balabala. Baiklah, di sini ada wadah dan di sini saya punya 2 buah sayuran atau 2 macam sayuran yang sangat saya suka, yaitu ada wortel dan juga bawang daun ya. Anda bisa menggunakan sayuran apa saja yang Anda suka tentunya. Dan selain ada wortel dan bawang daun, saya ada bahan tambahan yaitu bawang putih. Kita langsung saja untuk membuatnya. Masukkan semua sayuran. Dan di sini saya punya 1 mangkok dari tepung terigu. Untuk bumbunya sangat simpel sekali. Saya akan menggunakan pil-pil aswad ya, atau merica hitam. Dan jangan lupa tambahkan sedikit saja dari baking soda, seperti ini ya, sedikit saja, sekeprul ya teman-teman. Baking soda ini untuk meringankan adonan. Dan tentu saja garam, garam secukupnya, karena garam sangat penting sekali. Dan di sini saya punya tepung beras teman-teman ya. Jadi saya akan menggunakan atau akan menambahkan tepung beras biar rasa balabalanya itu semakin lezat ya. Di sini saya akan menggunakan 3 sendok makan tepung beras biar tidak terlalu keras ya. Seperti ini. Baiklah, kita aduk. Makanan balabala ini adalah makanan yang sangat-sangat lezat sekali menurut saya. Dan tentu saja banyak orang yang menyukainya ya, termasuk saya. Bagaimana dengan Anda? Baiklah, sekarang kita tambahkan atau kita tuangkan susu cair. Anda bisa menggunakan air biasa ya, biar sedikit lebih lezat lagi. Jadi saya gunakan susu cair. Gunakan susu cair secukupnya. Adonan balabala ini jangan terlalu encer ataupun terlalu kental ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Baiklah, adonannya sudah siap ya teman-teman. Jadi seperti ini, tidak terlalu encer ya, biar nanti balabalanya itu kering dan sangat lezat. Sekarang kita mulai untuk memasaknya atau menggorengnya. Teman-teman, kita mulai untuk menggoreng balabala. Di sini saya sudah punya minyak yang cukup panas ya, gunakan minyak yang cukup saja seperti ini. Dan tentunya saya akan mencetaknya dengan menggunakan sendok ya. Dan ini adalah minyak dingin. Kita goreng balabala ala dapur sobat ya. Ya, saya sering melihat video-video dapur sobat dan selalu menginspirasi saya. Dan saya akan mencobanya dengan sendok ini. Kita coba ya, celupkan ke si balabala. Maaf ya kalau videonya kurang bagus atau sedikit goyang-goyang seperti itu. Saya berusaha untuk membuat video tidak goyang-goyang ya teman-teman. Baiklah, kita rapihkan
atau tidak tuh apakah berhasil atau tidak. Semoga cetakannya rapi dan bagus ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pasti ini sangat lezat sekali karena sering saya coba ya. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin seperti ini ya. Dan kita ambil sendok satu lagi, kita siram-siram biar bisa keluar dari sendok. Baiklah, teman-teman, ini bala-balanya sudah siap untuk disantap. Di sini saya mempunyai cabai rawit yang super pedas. Hati-hati ya, jika Anda bermasalah dengan pedas-pedasan, lebih baik jangan makan cabai rawit ya, teman-teman. Dan kita coba ya, sepertinya ini sangat lezat sekali. Selamat mencoba, semoga Anda suka video kali ini. Silakan di-share ya ke sosial media yang Anda miliki. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mantap sekali teman-teman, dalamnya matang, luarnya kering. Terima kasih, bye-bye.